Assalamualaikum, apa khabar? Eh, Cik David, kita adalah Tuan Haji David. Okeylah. Eh, ni kat meletup ke? Wow, bestnya. Okeylah. Eh, selamat jadi tau. Semoga murah rezeki dan terima kasihlah kerana hidup di dunia ni dapat manfaat kepada orang lain. Jadi, kita doakan Cik David ni panjang umur, murah rezeki selalu, sihat, senang perjalanan kata dunia dan juga akhirat ni. Sebab wow, banyak sangat manfaat kepada orang lain. Itu yang kita nak tu. Bolehlah. Potong kuihnya buat Haji Nabil. Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, sentiasa dilindungi Allah SWT dan sentiasa berbahagia bersama keluarga dan terus menyibukkan kita satu Malaysia. We love you, Nabil. Happy birthday. Selamat hari lahir untuk Haji Nabil. Semoga terus bahagia bersama keluarga, berjaya di dunia dan juga di akhirat dan sentiasa memberikan rakyat Malaysia hiburan. Tajuk album dia. Amin. Kawan-kawan, banyak-banyak amin. Sonok tak banyak surprise? Sonok lah. Ini semalam. Kalau macam ni nak birthday hari-hari lah. Nabil konti Raja Lawa. Sama kan? Yelah. Rasa pelik lah. Macam kau ni memang. Nak cubalah ni. Hello Zira, suami. Ni kenapa duduk seorang-seorang ni? Birthday present kena macam nampak special. Okay, agak pelik tu. Hawa agak pelik tu. Sebab hari Ahad itu Nabil tak ada. Itulah Nabil. Kita nak ucap terima kasih banyak. Dia kasih Puan Sarima gantikan saya untuk Gegar Berganza. Nak gantikan dia sampai kena berdangdut lah, kena menyanyi lah. Kena buat. Kena jalan dengan tenaga Lina Pompom tu. Terus jadi sendu dan kepam. Tapi saya rasa I'm honored lah. Because yang menggantikan pun bukan kaleng-kaleng mah. Cik Puan Sarima Ibrahim. Walaupun keluar sikit kan. Keluar sikit tapi impact dia dahsyat. Macam dekat Twitter semua cakap ada vampire. Macam vampire lah Cik Puan Sarima. Saya tak suka darah. Saya tak suka tengok darah. Saya takut. Tak, sebab kita tengok makin lama makin muda. Alhamdulillah. Itu semua permainan makeup dan filter. Tak adalah. Okay, tapi kalau kita impact dia memang luar biasa. Yang positif daripada penonton. Terima kasih Haji Nabil. Jadi, yang penting ni saya datang ni nak promote Vaz Vaganza. Selain dari menipu Nabil tadi, Haji Nabil, sorry, minta maaf. Dalam bila kena berlakon over. Apa tu? Kenapa berasap? Gini ha muka ha. Cuak tadi. Memang cuak. Pun cuak dah juga. Dah neraka ke ni? Dah keluar asap pula. Akhirnya. Okay. Sambil kita simpan-simpan dengan birthday present. I'm so sorry for calling you that. Tak apa. Menceriakan suasana malam ni. Kita pun nak tanya kat kawan-kawan Nabil lah. Sebab Alang dah datang malam ni. Surprise. Buka tu lah. Ini semua kawan-kawan saya. Yang mana kawan-kawan Nabil agak-agak? Yang mana? Yang tu. Itu kawan saya daripada kecil. Sekarang dah besar jadi biras. Tak boleh putus lah. Masih sihat ke? Macam mana nak putuskan hubungan dah. Tak boleh dah. Masih sihat ke kesihatan mental? Okey. Babun. Okay, saya jadi kawan dengan binatang lah. Babun. Kenapa bagi nama macam tu? Makanan pun ada. Nama laksa. Okay. Tikus. Macam-macam. Okey, jadi malam ni tema itu dia baru kita kawan betul. Kawan sejati betul. Boleh bagi kat depan. Belakang kita baik. Kita doakan. Betul. Sebenarnya. Jadi malam ni kita nak tahu rahsia-rahsia Nabil. Kita nak tanya kat kawan-kawan dia lah. Apa benda yang paling kelakar, paling yang apa benda lah Nabil ni buat Yang awak semua ingat sampai sekarang? Xiaomi. Semua tak nak cerita. Ataupun macam semua baik ni. Dah bayar. Tak tahu yang mana satu. Cukup bayar tak ni? Tak ada. Nabil ni memang kelakar. Daripada kecil memang kelakar. So banyak lah. Kalau nak cerita banyak yang kelakar. Okay, yang paling kelakar Make sure mungkin bila ni. Masa dia jumpa Zira. Sampai pula kan. Masa dia jumpa Zira, for example, ada tak ada cerita? Ini Zira, memang this is the one. Banyak cerita. This is the one. Kawan baik kami seorang lagi tu Biras dia lah. Biras. Biras, bangun okay, Biras. Okay. Bangun. Biras. You better watch out, man. Apa-apa kesilapan. Jadi dulu Bonzer Club. Tengok pun kan. Besar ni. Okay. Jadi kita dah tahu sikit-sikit lah. Semua ni tak nak bocor rahsia lah. Bayaran dah terlalu tinggi dah ni. Diorang ni pemalu. Tak apa, it's okay. Saya cakap dengan diorang elok jadi pemalu daripada pemalas. Tu pemalu lah tu. Okay, tak apa. Best juga tengok malam ni ada family Nabil. Ada kawan-kawan Nabil. Anak-anak. Manager saya pun ada. Manager saya dengan saya dah 14 tahun. Latif nama dia. Bekas manager ke masih manager? Memang sebab dia. Bye.
Dahsyat okay. Dia boleh jaga Nabil 14 tahun kan. Boleh tahan dia, boleh tahan dia. Ya, 14 tahun jaga saya. Lepas tu dia kurus. Kesian tenaga terlebih. Okey, okey. Nadil sekarang ni Nabil stres gila. Okey, sekarang ni kita nak back to Cik Puan. Sekarang ni bila kita tengok Gegar Berganza hari Ahad tu, semua orang tertanya-tanya. Dah menyepi beberapa tahun. 5 tahun ni. Kenapa? Nak dekat 4 tahun setengah lah. 5 tahun. Jadi sewaktu mencuba dengan usaha yang begitu keras untuk mendapatkan anak, akhirnya dapat anak itu. Kemudian alhamdulillah, jadi kita menjaga anak kita. Sebab masa saya jadi ibu, umur dah 41. So saya kena fokus lah jaga dia. Betul, fokus betul. Jaga diri sendiri, kesihatan mental, tapi fizikal. Sekarang nampak sebaya. Iyalah, sebaya 20 tahun beza. Alah, tak ada cantik kan. Maknanya kalau sebaya tu Hawa yang 41 ke? Alah, janganlah. Salah. Single lagi ni. Ayah ada adik lelaki 3 orang. Ya. Umur berapa? Okey, jadi kita nak tahulah macam apa plan lepas ni dengan Vaz Vaganza. Vaz Vaganza setiap hari Ahad. So bila Kak Lina pom-pom dengan Nabil dah habis kecoh, bila Nabil dah pancit, Kak Lina pom-pom dah pancit, ai pula yang keluar dengan Kianu. Ya. Yeah. Orang nak tengok, insya-Allah ada. Ya, yeah, of course. So Cik Puan Sarima dengan Kianu akan bukan Lina pom-pom je yang dapat lebih muda, you all. Alhamdulillah. Kianu 25 26 je. Ya, 25. Jambu. Kianu 24. Tak apalah, hang out dengan orang muda kita pun dapat aura. Betul. Gitu. Yeah. So Vaz Berganza ni every week lah nanti Cik every week. So dia macam press conference, habis konsert terus kat kita ceritalah. Terus cerita lah. Interview Bonda, interview Tok Ram, apa yang berlaku, you know, apa yang Nabil buat dekat pentas. Semualah kat penerimaan situ. Penerimaan family pula macam ni. Penerimaan dia orang alhamdulillah setakat ni okey. Of course ada yang tanya, kalau dah jadi Cik Puan kena tukar ke? Jangan boleh gila-gila. Bukan pasal jadi Cik Puan, kita dah matang. Umur dah meningkat, dah jadi ibu, dah jadi isteri orang. Kena sedar sikit. Betul. Bukan apa. Dah tahu limit lah. Dah tahu limit. Macam Nabil sikit. Kita dulu zaman jahilah, jadi sekarang insaf. Okay. Jadi kita tak sabar nak nantikan Vaz Berganza. Terima kasih. Wow, kemunculan comeback. Betul. Comeback. The queen is back guys. Cik Puan Sarima. So bukan takkan Vaz Berganza. Nak kena pakai. Kena pakai. Yang king punya. Tak apa, nanti kita bagi yang queen. Thank you so much Cik Puan. Thank you. Lepas ni ada guest Abang Aziz Osman dan Faizal Hussein. Dia bagi tahu lah itu kerja dia tu. Cuma nak tambah je sebab Abang Aziz yang bagi saya peluang pertama untuk berlakon. Masya-Allah. Wow. Mana dia cari reunion ya? So saya pun rindu nak jumpa dia. Ya. Dan bercakap tentang kerinduan juga, dan pada ini kita di Meletop nak ucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Bob Lukman atas pemergian arwah pada hari Jumaat lalu. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga arwah ditempatkan dalam kalangan beriman. Al-Fatihah. Amen.